Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Dimanapun kalian berada, pastinya baik bukan? Dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke, di hari ini seperti biasa kita akan membahas lagi tentang serba-serbi di FC Mobile guys. Di sini sudah dipastikan untuk minggu besok ya akan ada event terbaru yaitu Centurions. Ini sepertinya event besar guys yang akan hadir di FC Mobile selanjutnya untuk menggantikan event Heroes kita ya. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh EA-nya dan ini dia rumor-rumor atau bocoran prediksi di event Centurions. Yang pertama kita lihat dulu ada Chiesa 96 ya dan Rashford 97, Sergio Ramos 97, Pedri 97 dan Odegaard 97. Pedri 96 ya maksudnya, sorry. Dan di bawahnya ada ikon-ikon seperti Wayne Rooney 97, Ronald Koeman 97, Zico 95, Zanetti 96, Gattuso 97 dan Van Basten 94, Lam 95 dan Makelele 95, Trezeguet 94 dan yang terakhir Van Nistelrooy 95. Ini masih bocoran, ini prediksi ya, masih bocoran-bocoran prediksi yang berseliweran di aplikasi X saya lihat tadi guys. Oke. Dan di sini sudah dikonfirmasi langsung oleh EA-nya langsung guys. Di sini kita lihat di berita ya. Bergabunglah di acara FC Mobile Live berikutnya untuk melihat pratinjau acara Centurions pembaharuan permainan. Tonton live streamingnya di YouTube atau di Twitch pada tanggal 2 April. Sepertinya ini event yang cukup besar guys karena ada live streamingnya ya. Tidak seperti event UCL kemarin tidak ada live streamingnya. Dan ini event UCL kemarin dan berita-berita lainnya kalian bisa baca sendiri ya. Oke, di sini sudah hadir guys. Atau sekarang sudah bulan April ya, tanggal 1 April dibuatnya konten ini. Kita sudah datang untuk April Mob. Di sini kita lihat ada paket April Mob senilai 10 koin aja ya. Ini murah sekali guys, 10 koin kita bisa membuka paket kejutan atau penuh kejutan ini sebanyak 10 kali. Apakah kalian sudah mengklaimnya juga? Siapa yang kalian dapatkan ataukah kalian mendapatkan pemain-pemain yang GG? Langsung saja guys, kita akan membukanya sebanyak 10 kali di bagian paket April Mob ini. Oke, kalian jangan lupa juga ya untuk mengklaimnya. Dan ini dia wall out ya untuk April Mob UTOTY JDM Rodri sepertinya ini guys. Oke, kita dapatkan Rodri ya, 53 OVR-nya. Ini paket kejutan prank terbesar di FC Mobile untuk April Mob ini ya. Oke, nikmati saja wall out-nya guys. Kalian bagi yang jarang mendapatkan wall out atau animasi-animasi seperti ini, kalian nikmati aja. Ini dia animasi Winter. Ini ST Argentina ST Messi. Oke, kita dapat Messi guys, 56 OVR-nya. Dan selanjutnya kita pembukaan yang ketiga. Oke, UTOTY lagi. Spanyol Rodri lagi guys. Oke, sudah kita mendapatkan 2 Rodri di sini dengan OVR 53 CDM ya dari Spanyol. Oke, selanjutnya pembukaan yang keempat ini dia. Oke, Winter Prancis LW Mbappe kita dapatkan guys. Oke, Mbappe OVR 57. Selanjutnya paket April Mob kita. Oke, ini dia. Oke, UTOTY lagi. Haaland guys, ST klub burung. Ini dia Erling Brauto Haaland kita dengan OVR 51 aka Sasu kita mendapatkan guys. Kalian dapat siapa ya di April Mob ini? Apakah ada yang hoki atau zong seperti ini semuanya? Ketik di kolom komentar di bawah ya guys, kita diskusi sama-sama. Oke, selanjutnya
aplikasi hijau Korea Son Hyung Min sepertinya. Oke, kita dapatkan Hong Yon Sang 59. Ini nikmati saja wall outnya guys, bagi kawan-kawan yang jarang mendapatkan wall out, ini saat inilah saatnya untuk mendapatkan wall out terus ya. Son lagi. Oke, kita nikmati saja wall outnya dengan harga 10 koin aja teman. Jangan minta besar-besar ke FC Mobile ya, ke EA. Pastinya aplikasi rival, animasi rival Vinicius atau Neymar. Oke, kita mendapatkan Neymar 59 ya, LW. Oke, selanjutnya pembukaan yang ke-9. Oke, animasi hijau Belanda, CB, The League ya. Sepertinya kita mendapatkan The League. Oke, ini yang terakhir, April Mob yang terakhir. Oke, UTOTY Rodri lagi. Sudah 3 kali kita mendapatkan Rodri guys, iClub Rodri ya. Oke, Dabo. Oke, sudah habis sepertinya April Mob. Kita mendapatkan Zong semuanya. Tapi ya, namanya juga April Mob ya, prank terbesar di bulan April. Oke, selanjutnya kita ada 6.685 permata. Kita mau buka di bagian paket Ultra Pahlawan. Oke, saya tertarik dengan paket Ultra Pahlawan daripada ini ya guys. Ini MLS ini sedikit hadiahnya, nggak ada pemain UTOTY-nya. Oke, paket Ultra Pahlawan aja kita ambil. Atau kita buka di sini. Ada Mascherano dan ada pemain UTOTY juga. Berkemungkinan besar atau berkemungkinan kecil pastinya. Oke, tanpa basa-basi cenut-cenut, langsung saja kita buka guys. Dan ini dia. Oke, wall out rival Spanyol CDM Real Sociedad. Siapakah ini? Oke, Zubimendi 86 dan ada Mascherano. Alamak, tidak ada Mascherano-nya ya, dan 600 koinnya cuman. Oke, sepertinya kita tidak hoki di pembukaan atau buka-buka pack ya. Oke, kita lihat dulu para pemain-pemain kita di sini. Para pemain yang kita dapat kemarin belum saya jual ya, harganya sudah naik 1 jutaan itu, sudah 18 juta Ricardo Carvalho kita. Oke, ini dia pemain-pemainnya. Dan di video kali ini saya rencananya mau menaikkan OVR pemain kita guys, pemain atau menaikkan peringkat pemain kita dengan ada 6 Mascherano yang kita dapatkan di sini secara gratis. Mascherano-nya saya menaikkan Mo Salah di sini guys, dengan harga termahal di tim kita ya, dengan value termahal Mo Salah kita naikkan menjadi merah. Rencananya saya mau naikkan Mo Salah dengan satu-satu Mascherano apa langsung 5 saja guys. Kita lakukan judi-judi atau kita main aman aja dengan 5 ya. Kita ada 6 Mascherano, kita naikkan Mo Salah dengan Mascherano 5 Mascherano, masih sisa 1 ya. Kita coba judi sekali apa tidak. Kita coba gimana enaknya ya. Saya takutnya gagal guys, gagal terus kita rugi. Main aman aja atau enggak ya, kita naikkan dulu latihan dari gulit ini sampai 17. Oh, terpakai pemain 80 ya, jangan 80. Oke, kita pakai pemain yang 70-an ke bawah OVR-nya. Oke, sudah naik. Kita coba judi di Kevin De Bruyne dulu, satu Mascherano guys. Mana tahuan di sini Kevin De Bruyne-nya berhasil. Oke, lanjut aja kita gunakan trik-trik yang ini guys. Oke, lanjut, ini dia. Alamak, gagal guys. Gagal. Oke, tidak apa-apa. Karena sisa 5 Mascherano ini yang saya takutkan guys, gagal di penaikan peringkat ini. Oke, kita main aman aja dengan 5 Mascherano ya. Oke, main aman sudah merah Mascherano kita dengan 101 overall ya.
Kita naikkan di bagian ROM to ROM deuternya. Dan plus 10 dan ini dia mau salah kita dengan OVR terbesar di tim kita sekarang 101 ya. Oke, value tim kita sudah bertambah. Kita lihat dulu detail-detail dari mau salah kita. Kecepatan 136 ya, menembak 120, mengumpan 113, giring bola 132 dan fisik 94. Ada latihannya masih 20 ya, level 20. Oke. Berarti itu aja untuk video kita hari ini. Bagi kawan-kawan semua, jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk mengklaim hadiah April Mop kalian ya. Dan itu sedikit dari bocoran-bocoran dari Centurion. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciao.